Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qawamud dunya bi arba'ati asya." Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh empat perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada empat perkara, empat pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah mendengar suaranya, tidak menyaksikan mukjizat, tidak pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit, turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasati wa warasatul anbiya'." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajha. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alangkah tingginya martabat ini, alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di kanan kirinya. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya, Nabi Zakaria dibunuh
oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayyub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan. Atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan, misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, "Namamu siapa?" "Sa'id bin Zubair." "Tidak," kata Hajjaj, "namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Syaqiq bin Qusair." Di baliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia anak si teguh. Kalau Syaqiq bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, "Celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu." Yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah," kata Sa'id bin Zubair. "Diam kamu," kata Hajjaj bin Yusuf, "nanti saya lemparkan kamu ke neraka." "Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan," kata Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka?" kata Hajjaj bin Yusuf. "Cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka," jawab Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik?" "Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Merasa dengan cara kasar Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannyalah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? "Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini, akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka?" Kata Hajjaj, "Tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah." "Baik, kalau memang itu pilihanmu,
kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada suatu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun resiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap, kemudian dihukum dera, dicambuk 70 kali, sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau, apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara, bahkan sampai melampaui tiga masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, sampai Khalifah Al-Wasiq. Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibars. Suatu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka satu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibars ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau dengan tenang menjawab, Tuan Raja, saya bukan tidak setuju untuk mengambil pajak biaya dari rakyat untuk membiayai perang. Tetapi saya melihat rakyat kita ini sekarang sedang susah dan sengsara. Musim kemarau panjang, binatang ternak mati, rakyat kita sudah cukup susah. Menurut pendapat saya, kata Imam Nawawi, lebih baik tuan-tuan sajalah yang mengeluarkan biaya. Tuan dulu adalah budak dan belum memerdekakan diri tuan. Tuan juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang yang mereka itu berpakaian mewah, bertahtakan emas, intan, berlian. Daripada rakyat kecil yang kita peras, Tuan Raja, lebih baik anggota kerajaan saja yang sudah cukup menikmati kekayaan. Rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya. Raja tentu melotot. Kata raja, Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majlis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu keluar saja kamu dari sini. Baik,
keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu. Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. Tuan raja, sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali. Raja yang memang marahnya sudah reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus. Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah yang mendekam dan meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, "Hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik." Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, "Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jamrah." Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip, keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain, ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Daripada kelaparan, kan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul li ummati min ulama'i su'i yattakhizuna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum." Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan.
Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Sehingga kalau Nabi mengatakan, wailul li ummati min ulama isu, celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini. Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, yattakhizuna hazal ilma tijaratan, yabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup. Dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang waktu belum dapat apa-apa suaranya nyaring. Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Waktu belum dapat apa-apa, tapi sedikit dapat duit, mulai dipelok suaranya. Yang tadinya bilang nyata-nyata haram, sekarang halom. Karena itu dalam Islam, kita ini bukan diperintah untuk berkata keras, tetapi diperintah untuk berkata benar. Qaulan sadida ay qaulan haqqa. Apa bedanya keras dengan benar? Keras belum tentu benar, tapi untuk menyampaikan kebenaran kadang-kadang memang perlu sedikit keras. Pak Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Alah, sudahlah, 1 juta haram dikit dah. Haram dikit. Kalau 2 juta dikasih, bisa jadi halal itu. Itu keras tapi tidak benar. Yang dimaksud ucapan yang benar, ini hukumnya apa, Pak? Haram. Bagaimana kalau 1 juta? 2 juta juga haram. Sekali haram, selamanya tetap haram. Itu ucapan yang benar, bukan cuma sekedar keras tapi macam kerupuk. Sedikit kehujanan sudah kerpek-kerpek, enggak karu-karuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena ulama adalah penerus risalah, karena ulama adalah pewaris para nabi, maka kesalahan para ulama mempunyai dampak dan resiko yang sangat besar, sebab kesalahan itu akan diikuti oleh umat. Sehingga benar kalau Nabi katakan wailul li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah pola dari ulama-ulama yang jahat ini. Malu kita kalau bercermin dari kepribadian macam ulama Sa'id bin Zubair. Malu kita kalau mencontoh kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Nawawi. Malu kita membaca sejarahnya Ibnu Taimiyah, Abdul Qadir Auda, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadapi dinding penjara, mereka menghadapi caci maki dan pengucilan, bahkan mereka menghadapi tiang gantungan karena teguh mempertahankan keyakinan dari agama yang dianutnya ini. Maka kepada adik-adik saya para santri di pondok-pondok pesantren, kepada sahabat-sahabat yang tengah menekuni dan mendalami agama, yang pada waktunya akan menerima estafet meneruskan perjuangan para ulama, siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah,
siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko. Jadilah para pewaris yang teguh memegang warisan, dan jangan menjadi ahli waris yang karena berbagai godaan lalu menjual warisan tadi, sehingga kita termasuk bukan lagi sebagai ahli waris, tetapi sudah bekas dari ahli waris. Pantas kalau Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam Ihya'nya beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ulama itu dua macam. Pertama, oleh beliau dinamakan ulama akhirat, yang ciri-cirinya pertama, mereka itu mengajak manusia minasyirki ila tauhid, mengajak manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, dari ketergantungan kepada benda menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, mereka mengajak manusia minar rughbi ila zuhdi, dari tamak dan rakus kepada dunia menjadi sikap zuhud. Yang ketiga, mereka mengajak manusia minar riya ila ikhlas, dari penyakit riya kepada sifat terpuji yang bernama ikhlas. Yang keempat, mereka mengajak manusia minal adawah ilan nasihat, dari sikap permusuhan kepada sikap saling nasihat menasihati. Adapun yang kedua, yang oleh beliau dinamakan ulama dunia dan dalam bahasa populernya dinamakan ulama usu atau ulama-ulama yang jahat, termasuk cirinya diantara mereka ulama yang suka memberikan fatwa yang sesat, atau kalau tidak sesat tapi membuat bingung umat. Hukum yang sudah jelas dibikin remeng-remeng, samar-samar, sehingga umat lalu menjadi kebingungan. Atau ulama yang suka menyebarkan fitnah, jual muka, jilat sana, jilat sini untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian juga termasuk penjilat dan bermoral rendah, selalu kasak kusuk mengejar kedudukan, kalau perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, tidak jadi soal asal dia bisa naik ke atas. Karena itu, sungguh pun kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, marilah mengikuti ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memelihara warisan dari para nabi ini. Dengan begitu, maka kita sudah berpegang kepada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, kembalikan kepada orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Dalam bentuk yang lebih tegas Allah katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu memang tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada mereka yang tahu. Termasuk dalam masalah-masalah agama, ulama'lah tempat kita bertanya. Ada orang berpendapat, kenapa kita harus mengikuti ulama? Kenapa tidak langsung saja mengambil hukum dari Quran dan Sunnah? Bukankah dengan mengikuti ulama kita berpecah belah? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah sepenuhnya tidak dilarang, asal saja orang tahu diri. Tahu diri macam mana? Kalau saudara dari Jakarta akan berangkat ke Surabaya, mobil punya, mesin ngerti, SIM STNK komplit,
peraturan lalu lintas tahu, jalanan Jakarta-Surabaya pun hafal, silakanlah berangkat sendiri, insya Allah selamat. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar, masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. "Imam Syafi'i dari mana?" "Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Watik." "Imam Malik?" "Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya." Sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pungkolnya sih tetap di sana, cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis, dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang waris. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar, masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul.
Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. "Imam Syafi'i dari mana?" "Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Waqi'." "Imam Malik?" "Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya." Sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pungkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau bersabda, "Yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-qur'an illa rasmuh." Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada zaman itu la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada tapi cuma sekedar tinggal nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Qur'an pun ada tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Qur'an tapi cuma tulisan. Paling banter di musabaqah kan. Ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabaqah pengamalan ajaran Quran. Masajiduhum amiratun. Masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia kharabum minal huda. Tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum. Besar, anggun, tapi sepi. Tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu. Di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan, masjid besar, tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja. Tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat. Di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Satu zaman nanti, kata Nabi, akan datang di mana masjid ada
besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah, tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama, ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud, dari mulut mereka keluar fitnah dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Mereka hantam kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita. Mau hancurkan Islam, pertama pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem, disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang badak nyeruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran-pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya, disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang gak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang. Bahkan anak kecil berani melihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. Lucu katanya. Ya Allah. Jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu. Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan. Tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan. Loyo macannya. Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan. Tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama dikala dia segar, penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf loh ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja, assalamualaikum, 1 juta dibeli orang.
Betul kan? Betul. Ngomong pun tidak fasih dikit, jalan mekum 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong assalamualaikumnya fasih, bahasa Arabnya fasih, baca kitab sehalaman, Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti geretan kayu. Kalau mau dipakai enggak ketemu, sedapur dicariin, ngomel, gila ini geretan kemana sih? Tapi sudah ketemu geretan, dipakai, nyala rokoknya, geretan dilempar begitu saja. Harus kayak geretan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij, sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari jempolnya ini luka, lalu berpikir, daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya enggak sakit. Memang jempolnya enggak sakit, kenapa? Sebab enggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan, dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis, berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman unta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematisnya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimak paling puncak, ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya sekarang tentang kita dan ulama. Orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah, dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai, ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non-formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun. Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai? Belum. Anu lho Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Tidak ada. Kalau yang pejabat Bantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah.
Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending-mending bekas maling loh daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz. Tapi bekas kiai, jangan-jangan maling itu. SK-nya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu-satu dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama, ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak ya, walaupun ada akarnya tapi ngambang. Kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Ya kemana air mengalir. Air ngalor ngalor, air ngidul ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi kelangkaan, penyebab kelangkaan yang pertama, karena ulama itu melalui seleksi sosial, legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama, saya katakan tadi, tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGPN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik. Makin tua, makin antik, makin dikejar orang, makin mahal harganya. Tuh, barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming. Itu kan ratusan tahun yang lalu. Makin tua, makin dikejar dan diburu orang, makin mahal harganya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kedua, memang kurangnya minat orang untuk belajar agama. Pendidikan agama di mata umat Islam anak tiri. Orang tua muslim tidak bangga memasukkan anaknya ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, atau ke sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Nasib madrasah, pesantren, anak tiri. Kadang-kadang yang lebih parah, pesantren dianggap penampungan anak nakal. Kalau anaknya udah sangar, tukang berantem, sudah kirim ke pondok saja, kali jadi baik. Kirim ke pondok. Kayaknya pondok cuma penampungan anak-anak nakal saja. Ada kesan menganaktirikan, tidak bangga anak masuk madrasah. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena pemikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau tidak jadi pegawai negeri, mati. Pola pemikiran perut. Timbul masalah. Kalau anak masuk pesantren, apa nanti bisa masuk kerja di Pertamina? Apa kalau masuk sanawiyah nanti bisa diterima di Departemen Keuangan? Pola pemikiran perut. Kadang-kadang orang tua muslim itu masukkan anak ke madrasah, biasanya alternatif terakhir. Kalau sekolah umum di sana sudah tidak terima, sekolah sana penuh, sekolah sini tutup, baru ke madrasah. Itu pun gak bangga. Ditanya temannya, anaknya sekolah di mana, Pak? Anak saya mah daripada gak sekolah. Coba lihat, daripada enggak sekolah, katanya. Habis dimasukin ke mana? Saya masukin ke madrasah. Padahal satu hadis Nabi pernah memberikan gambaran. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala
menarik ilmu pengetahuan tidak dengan mencabutnya dari hati seorang hamba, tapi Allah menarik ilmu pengetahuan dengan jalan mewafatkan ulama. Dan kenyataan mengajarkan kalau lurah mati, hari ini dia mati, besok naik gantinya. Camat meninggal, lusa dilantik gantinya. Jenderal wafat, tahun depan apa, minggu depan naik gantinya. Tapi kalau sudah kiai wafat, ulama meninggal, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dua penyebab ini yang menyebabkan langkahnya ulama. Di antara yang langka itu pun lebih langka lagi yang teguh dan kuat memegang warisan. Oleh karenanya kita mempunyai pengharapan yang besar. Apalagi seorang ulama tidak mutlak harus muncul dari pondok pesantren. Mungkin saja dari perguruan tinggi umum yang diimbanginya dengan mengaji, mendalami kitab-kitab agama dari ulama-ulama terkemuka, sehingga dia bisa memadukan antara kemampuan intelektualnya dengan bimbingan keagamaan, berpadu nur ilahi dengan kemajuan sains, menjadi teknokrat yang berjiwa agama dan berilmu agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sama saja saudara punya gelas satu losin, dua hari sekali pecah satu, lama-lama kan habis. Saudara tidak usah bingung kalau pabriknya masih terus bikin gelas. Sebaliknya, saudara punya gelas satu gudang, satu hari sekali pecah satu, lama-lama habis kan. Pabriknya sudah kadung berhenti bikin gelas. Begitu gelas saudara habis, pabriknya berhenti bikin gelas, kira-kira di mana kita minum? Bisa pakai tangan, bisa dibatok, bisa pakai daun lah. Ulama wafat, kita sedih. Tapi tidak usah bingung kalau pabrik yang bikin ulama itu masih jalan terus. Apakah itu majelis taklim, pondok-pondok pesantren, pembinaan-pembinaan keagamaan secara intensif. Karena memang makin ke depan tantangan ini makin tidak ringan. Diperlukan ulama-ulama yang tangguh, sanggup menjawab tantangan zamannya, karena menyampaikan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka teguh dan kuat memegang agamanya, walaupun mereka tinggal di masa pemerintahan yang zalim dan memusuhi mereka. Mereka tidak goyah barang sedikit pun. Kemana ulama yang 7 orang ini pergi dakwah, mereka dicaci maki, dikejar-kejar, difitnah. Nah, ulama yang 7 orang ini diikuti dengan setia oleh seekor anjing. Kemana ulama yang 7 pergi dakwah, anjing ikut. Ulama yang 7 orang dikejar-kejar, anjing diuber-uber. Ulama yang 7 orang dicaci maki, anjing diomelin. Ulama yang 7 orang dilontari dengan batu, anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu. Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ringkas cerita, nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam suasana sibuk macam itu, tiba-tiba
terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini, pengumuman ditujukan kepada penduduk Padang Mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga. Hadirin diminta supaya berdiri. Kagum penduduk Mahsyar, masya Allah siapa orangnya. Kita dihisap saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisap. Diri mereka mau lihat. Rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 dikira selesai, paling belakang anjing. Lucuk. Mau masuk ke surga. Sampai di pintu surga disetop, stop. Mau kemana anjing? Ke surga, Pak. Enggak boleh. Pokoknya saya mau ke surga. Pokoknya enggak boleh. Kalau enggak boleh saya minta diadili, Pak. Apa sebabnya enggak boleh? Diadili? Iya, Pak. Baik. Dibuka pengadilan darurat. Karena memang di surga itu adil. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara, diadili si anjing. Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga? Saya, Pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu, Pak. Kemana mereka pergi dakwah saya ikut, mereka dicaci maki, saya diomelin, mereka dikejar-kejar, ini kaki depan saya patah ngikutin dia tuh, Pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan. Akhirnya turun perintah Allah, Ridwan, adkhilhul jannah, Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga, perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hud-hudnya Sulaiman, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Logikanya, kalau anjing saja setia ikut ulama bisa sampai ke surga, boya masa iya manusia ikut ulama tidak masuk surga? Protes. Asal ikutnya betul-betul ikut, yang diikuti betul-betul ulama. Kalau ikutnya ikut-ikutan, yang diikuti pun ulama-ulamaan, saya takut nanti dapat surga-surgaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.